Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan. Maaf Niren. Iya. Asin, apa perlu aku bawa kamera foto biar kita bisa foto-foto kayak di kolam berenang kemarin? Sorry ya, gue ada urusan. Perjumpaan ya, sibuk banget. Maaf ya, Sin, Din. Pergi. Kayak gitu? Gak apa-apa. Senang deh hari ini. Nanti malam kita ke disco yuk. Boleh. Tapi aku ajak teman-teman ya. Gak usah lah, Sin. Kita berdua aja ya. Sekali-sekali ke biar rame. Oh, aku tahu. Pasti kamu mau ngajakin teman cowok kamu itu kan? Teman cowok yang mana? Teman cowok kan banyak. Itu, teman sekolah kamu yang jalannya mepet-mepet. Oh, Doni. Aku gak ada apa-apa kok sama dia. Pokoknya aku gak mau tahu. Mulai sekarang, kamu gak boleh jalan sama cowok lain. Titik. Iya, bawel. Bang, lo gak pernah masuk aja lulus, gimana masuk? Ah, gila, Ren. Yuk, sebentar lagi kita jadi mahasiswa, yuk. Yo Itar, mahasiswa. Nanti kita di kampus, cari cewek kampus, men. Kan eksekutif muda. Ya udah, kalau gitu gimana kalau kita rayain kebahagiaan ini, oke? Okay? Gua setuju, Tar. Oke. Okay. Ucapan lu, Bang Liftar. Lihat Bang, Angga ada di koran nih. Ah, yang bener lu. Ini Bang, ya Bang. Yuk, bener yuk, Angga nih yuk. Angga. Kenapa dia kabur ya? Jangan-jangan gara-gara kita sekap kemarin, yuk. Bisa jadi, Tar. Kasihan si Angga. Kira-kira kabur kemana dia ya? Gua nggak tahu nih, yuk. Tapi gimana kalau kita cari Angga? Biar bagaimanapun, dia itu teman kecil kita, yuk. Gua setuju sama usul lo, men. Yaudah, yuk. Kita cari, yuk. Kok, gua bingung dulu korannya. Gua bawa kok. Bayarin ntar aja. Aku pikir dia sudah gak marah lagi sama aku. Tapi ternyata tampaknya malah bete. Ya udahlah, Sin. Ntar juga dia baik sendiri. Lagi pula kalau mau, masih banyak cowok-cowok ganteng. Enggak ah. Aku kan sukanya sama Dias. Kalau kamu, Rin, kamu suka sama Davin ya? Enggak, biasa aja. Yang bener. Iya, apaan sih? Biasanya kalau orang ngambek kayak gini nih, biasanya suka beneran. Cier, ini sama Davin. Bentar lagi tuh, pacaran tuh. Kalian belum ada tidur? Enggak, masih jam segini masih udah tidur. Kita berdua masih mau curhat-curhatan dulu. Om tahu nih, pasti kalian lagi bicara tentang Om kan? Idih, Om Wira gear banget. Kirain. Besok pagi, kan Om mau ketemu teman Om yang suka ngorbitin cewek jadi model. Nah, sekalian foto kalian, Om kasih ke dia. Gimana? Yang bener, Om. Bener dong. Emang Om bohong? Ya sudah, sekarang kalian tidur saja dulu. Karena sudah malam, ya. Om juga mau tidur nih. Udah ngantuk. Sampai besok ya. Iya. Lihat dong, Rin. Asin, kamu sebenarnya mau gak sih jadi model?
Mau dong, jadi model kan enak. Bisa ngetop. Kalau udah ngetop bisa dapet cowok ganteng deh. Ini lucu nih. Siapa yang baru datang? Yang mana, Bram? Itu yang duduk di pojok. Masa lo nggak lihat sih? Ntar pulangnya kita ikutin mereka, oke? Orange juice boleh. Oke, tunggu ya. Oke. Yang Lamun. Iya nih, Ren. Aku lagi mikirin Dias. Lagi ngapain ya dia sekarang? Ya udah telepon aja. Ah, enggak ah, udah malam gini, enggak enak. Enggak enak. Emang makanan enggak enak. Udah deh, enggak usah susu tegar gitu. Tapi kamu duluan ya yang ngomong. Ya anak gimana sih? Lo yang pengen ngobrol sama Dias, gue yang disuruh nelfon. Iya, yang mau ngobrol aku. Tapi kamu ngomong duluan ya. Ya udah gampang, lihat nanti aja. Oke, yuk. Halo. Halo, selamat malam. Malam. Bisa bicara dengan Dias? Sebentar ya. Dias? Diasnya ada nggak? Ada. Kamu duluan yang ngomong ya. Ya udah deh. Halo. Halo Yas. Siapa nih? Ini gue Rini. Lo Rin. Kenapa Rin? Ada yang pengen ngomong sama lo sih. Katanya dia kangen banget gitu sama lo. Tunggu bentar ya Yas ya. Halo Yas. Kamu Sin. Ngapain kamu di rumah Rini? Pasti mau foto-foto lagi sama si Om Genit ya? Enggak, aku lagi nemenin Rini aja kok. Kamu lagi ngapain? Lagi tidur-tiduran. Kenapa emang? Yes, kamu besok mau gak jalan-jalan sama aku? Jalan-jalan kemana? Kemana aja, selama kamu Yas. Males ah. Paling-paling juga jalan-jalannya sama si Om Genit kan? Enggak lah Yas, kita jalan-jalannya berdua aja. Berdua aja Sin? Yang bener Sin. Bener, kamu mau kan? Oke deh Sin. Bener ya Yas? Besok aku jemput ya. Yaudah ya. Bye-bye. Yes! Besok nih mau jalan-jalan sama aku. gue ikut dong. Aduh Rin, gimana ya? Aku pengen berdua aja. Tapi kalau kamu mau, kamu sama Davin ya? Ih, gak janji deh. Udah sama Davin aja. Gak mau. Telepon Davin ya. Enggak. Telepon Davin. Udah jangan sama mau deh. Pulang yuk. Udah malam nih. Ayo. Ya. Yuk. Yuk. Mereka pulang yuk. Mendingan kita keluar duluan. Mumpung si Ibrahim masih di WC. Wah. Bener juga yuk. Yuk. Adinya Angga mana? Udah pulang dari tadi, Bram. Hah, lo sih kelamaan di WC. Emang lo ngapain aja? Yaudah, dicari di luar deh. Sepertinya masih ada di luar. Thank you.
Kalian gak apa-apa kan? Enggak. Gak apa-apa. Bego. Begitu aja gak agak becus. Ah. Eh, Bram. Gua kasih tahu ya. Gua tuh bukan yang gak becus. Gua tuh ngalah sama tuh anak. Lagian lu bukan yang ngebantuin. Malah cuma ngeliatin. Bisa ya cuma ngomong aja lu, Bram. Gua bukan gak mau bantuin lu. Kan lu sendiri tadi. Waktu gua membantuin lu, adiknya gak teriak. Ya gua panik dong. Lu juga, Tar. Bukannya lu sekap mulutnya, malah lu diemin aja. Serbego lu. Bram, gua liatin dari tadi, lu bisa cuma nyalin kita aja. Emangnya lu pikir lu siapa? Jadi lu mau apa, Tar? Terserah lu. Apa yang lu mau gua turutin. Oke. Jadi mau ribut? Emangnya gua takut? Oke. Kita ribut di luar. Woi, jalan lo. Emangnya dia pikir dia siapa? Bos kita. Enak aja bisa ngatur-ngatur kita. Gua hajar juga mampus lo anak. Kamu kenal sih sama mereka? Iya, dia tuh yang jermusin Kangga makan narkoba. Eh, Kangga, Kangga. Hah, mana? Berhenti, Nef, Nef. Berhenti. Kamu benar lihat Kangga di sini? Iya, aku lihat dia masuk gang ini. Duh, mana gelap lagi. Tempatnya serem. Iya, yeah, serem. Gimana kalau besok-besok kita cari lagi ya? Ayo. Udah ya, sini aku aja yang potongnya. Jadi kamu tuh pengen jadi model ya? Makanya kamu deket-deketin omnya Rini. Kamu kok ngomongnya gitu sih, Yas? Abisnya kelihatannya tuh kamu tuh genit banget sih sama omnya Rini. Yas, aku tuh bukannya genit. Aku cuma mencoba bersikap baik aja depan dia. Jadi dengan kamu bersikap baik, kamu mau aja dipegang-pegang sama omnya Rini? Maaf, Yas. Aku janji aku gak akan kayak gitu lagi. Aku kayak gini tuh karena aku takut kenapa-kenapa sama kamu. Aku cemburu, Sin. Aku tuh sayang sama kamu. I know. Oh iya. Yeah. Udah, Sin. Biar aku aja yang bayar. Gak usah ya, aku aja. Ada titipan surat. Iya, sebentar. Dari siapa? Nggak tahu, Bu. Angga? Orangnya mana, Nak? Sudah pergi. Oh, yaudah, makasih ya. Iya. Banget. Iya. Jangan kenceng-kenceng ya, Bi. Iya, pasti. Sedang aja kok. Om Wira, kirain Bina. Bina? Ya, Non? Om baru pulang dari temen Om. Sekalian mampir ke swalayan tadi. Nih, Om beliin coklat. Bina nih gimana sih? Saya kan minta tolong sama Bina, bukan sama Om Wira. Kalau nggak mau bilang dong, Bi. Bukan begitu, Non. Tapi kan tadi Bibi... Om minta maaf. Om hanya membuat surprise aja kok tadi. Maafin Om ya, Sen. Ya udah. Bina masih mau kan mijitin saya? Ya mau dong, Non. Ini dimakan coklatnya. Halo. Halo, selamat siang. Bisa bicara dengan Rini? Dari mana ya? Dari gurunya. Oh, Bu Diana.
Tunggu sebentar ya, Bu ya. Rini. Halo, Bu Diana. Rini. Kamu sama siapa di rumah? Sama Bibi sama Wira, Bu. Emang ada apa, Bu Diana? Enggak, Ibu cuma khawatir aja sama kamu. Masalahnya waktu om kamu ngambil rapot di sekolah, Ibu rasa om kamu itu memang genit, Rin. Maaf ya kalau Ibu ngomong gini sama kamu. Iya, Bu Diana, gak apa-apa kok. Aku juga ngerasa kayak gitu sih, Bu. Masa tadi dia kan mau ngasih surprise, Bu, saya. Tiba-tiba dia pakai mijitin saya segala, Bu. Kamu hati-hati ya, Rin. Iya, Bu. Kamu gak kemana-mana, kan? Gak kemana-mana, Bu. Rini di rumah aja kok. Kamu ikut liburan kan? Ikut dong. Ibu Diana ikut kan? Iya, Ibu ikut. Ya udah dulu ya, Rin ya. Ingat loh pesan Ibu. Kamu hati-hati ya. Iya deh. Makasih ya, Bu Diana. Dadah, Ibu. Ibu Diana orangnya cakep ya, Rin? Iya. Ibu Diana sudah... Udah, dia udah nikah. Suaminya pilot, ganteng lagi. Udah, Rini ngantuk, mau tidur. Mah, ayo dong, Mah, kita cari Kangga, Mah. Wah, ayo dong, Pa, cari Kangga, Pa. Dias. Kita cari di mana Kangga? Kangga kan tidak mencantumkan alamat tinggalnya di situ, Yas. Iya, Yas. Sekarang ini yang penting kita harus berdoa. Semoga Kangga cepat pulang. Betul apa kata Mama, Yas. Pak Dirman, lihat deh. Di sini ada fotonya Mas Angga. Mana? Ini. Iya. Gak, bangun gak. Bangun. Coba kamu lihat ini. Cepat ini. Lihat. Nah. Ini ada gambar kamu. Sebaiknya kamu pulang saja dulu, Angga. Kasihan keluarga kamu. Mereka pasti merindukanmu. Nanti kalau udah sampai di sana, ingat jangan sampai pisah sama yang lainnya. Oke, Ma. Terus satu lagi ya, jangan banyak jajan. Iya, mamahku yang cantik. Ih, kamu tuh kalau dikasih tau pasti kayak gitu deh. Mama Dias gak ngeledek kok, Ma. Emang bener, mamanya Dias kan cantik. Anaknya aja ganteng. Kamu bisa aja deh. Ma, tambah uangnya dong, Ma. Tadi kan mama udah bilang jangan banyak jajan. Ya, mama. Dikit aja, Ma. Dikit lagi. Boleh ya, Ma? Ya udah, nanti ditambahin ya. Gue udah gak sabar nih, pengen cepet jalan-jalan sama sekolah. Gue berharap liburan ini memberi arti khusus buat gue sama buat Wulan. Oke deh, enggak. Gini aja ya. Gue doain aja, lu bisa bersenang-senang dengan si nenek lampir. Enak aja lu ngomong. Tapi biarin, pokoknya nenek itu cantik dan I love her. Vin, jangan bengong lu, ntar kesambet lagi. Ayam aja ya, kalau bengong bisa kesambet. Enak aja gue disamain sama ayam. Ini gimana ya caranya gue ngomong sama dia? Mau nembak Rini ya. Dias dan kawan-kawan tuh, gimana kalau kita kerjain lagi? Oke? Oke. Minggir. Ya. Halo cowok-cowok manis. Udah pada gak sabar ya mau pada liburan, ha? Hati-hati loh di puncak. Din. Mata empat. Emangnya lo gak takut kedinginan? Di sana kan dingin. Jangan-jangan lo nanti gak mau mandi lagi. Kan kasihan, satu bis kena bau ketek lo. Bau. Lu tuh gak ada bosen-bosen ya gangguin orang ya. Mau apa sih lo? Lu gak ikut karena takut mandi air dingin kan? Karena takut ntar kelihatan kayak kucing habis kejebur got kan? Ya enggak? Asal lu tahu ya,
gue tuh males gaul sama orang-orang kayak lu. Apalagi jalan bareng. Ya. Hi. Jangan-jangan kita tidur sekamar lagi. Ogah banget deh. Gue gak mau. Vin, enggak. Udah mendingan kita cabut aja ke ruang guru yuk. Kita ngumpul di ruang guru. Ngapain denger bacot orang-orang gila. Males. Nah, cowok-cowok cantik. Jangan nangis ya. Mama-papa gak ikut. Selamat pagi para guru dan anak-anak. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Baik, Pak. Hari ini kita akan berangkat ke Pila di Puncak untuk liburan. Baik. Walaupun kita liburan, Bapak harap kepada anak-anak semuanya supaya menjaga sopan santun. Dan jangan berlaku yang tidak-tidak. Jangan keluar komplek Pila sendirian. Ikuti semua acara dengan baik. Tetap tertib dan kita pasti akan menikmati liburan. Oke? Oke, Pak. Sekarang siap-siaplah. Diana sudah siap? Udah, Pak Toto. Bapak udah? Oh, tentu sudah siap, Bu Diana. Bu, nanti duduknya dekat saya ya. Saya banyak bawa makanan dan minuman yang enak. Pak Toto ini punya kue banyak kok dibagi cuma Ibu Diana aja. Kita-kita kan juga mau, ya kan Ibu-Ibu? Waduh, Bu Ati ini. Maksud saya semua makannya juga boleh untuk semuanya. Kalau begitu Pak Toto duduknya dekat kami saja biar gampang dapat jatahnya. Iya, saya juga sama anak-anak, Pak. Kangen biar lebih akrab gitu. Enggak dapat Bu Diana malah dapat karung beras. Kenapa Pak Toto? Pak Toto mau bawa beras. Buat apaan sih, Pak? Repot banget. Yas, aku bawa jus sama cemilan. Kamu mau gak? Ntar aja, Dis. Rin, kamu gak nawarin Davin? Eh, kayaknya udah mau berangkat tuh. Yuk, yuk. Jadi kalian yang menjurusan Angga ke narkoba ya? Untuk apa kalian berdua menyesal sekarang? Semua sudah terjadi. Om, Tante, kita berdua memang bersalah. Tapi kita berdua berusaha untuk menemukan Angga sebagai tanda maaf kita. Benar, Om, Tante. Saya benar-benar menyesal. Dan saya terkejut atas kepergian Angga. Apa kalian berdua yakin bisa menemukan Angga? Kalian yakin gak? Ayo jawab. Sabar, Ma. Mungkin saja mereka bisa ngebantu kita. Udah deh, Pak. Lagi pula apa yang bisa kalian perbuat? Jangan pernah percaya sama orang yang bekas kena narkoba, Pak. Tante, saat ini saya tidak sedang mabuk. Dan saya sudah lama meninggalkan barang itu, Tante. Om. Betul, Om. Tante, kita berdua sebentar lagi ingin menjadi mahasiswa. Dan kita sepakat untuk meninggalkan narkoba. Sebaiknya kalian berdua pulang sekarang. Dan jangan pernah kembali lagi ke rumah ini sebelum kalian menemukan Angga. Ma. Tunggu apa lagi? Ayo, pulang sana sekarang. Dan cepat temukan Angga ya. Baik, Om, Tante. Saya pamit. Mari, Om. Tante. Iya, ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.